beberapa kali tampil dengan suasana hati sedih. Menangis di tengah pertandingan Swiss Open 2023, Pita Haningtyas Mentari sangat kehilangan sosok pria idaman, sosok yang selama ini menjadi tempat sharing dan bersama berjuang demi merah putih. Tak seperti biasanya, Pita yang dikenal agresif bermain penuh kesedihan. Terlihat Pita beberapa kali mengulur waktu, mengambil nafas agar bisa menguatkan diri, melanjutkan permainan. Tak pernah menyangka pamitnya terbang ke Swiss malam sebelumnya, menjadi pamit selamanya kepada sang pacar Syabda Perkasa. Ya, setelah partnernya Rinov mengalami cedera di perempat final, Pita juga turut mundur dari turnamen. Potret kebersamaannya dengan Syabda diposting di Instagram dengan caption panjang, menceritakan betapa bahagianya mereka selama ini. Tak lanjut ke Spain Masters, Pita pulang ke tanah air langsung menjenguk belahan jiwanya. Bersama dokter Okta melalui unggahannya, terlihat Pita meratapi tempat peristirahatan terakhir Syabda Perkasa. Abis dari All England kan gak berapa lama ada pertandingan Malaysia tuh. Dan sebelum aku berangkat, satu hari sebelumnya kan Papa Koirun meninggal. Jadi aku ngerasain, gila pas kemarin nonton Tari tuh, aduh aku udah mau nangis lagi. Maksudnya ngerasain gitu loh. Si Iman Tari tuh kuat banget loh.